Berikut adalah draw perempat final Indonesia Open 2024. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final Indonesia Open akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Di perempat final Tunggal Putra, Anders Antonsen akan melawan pemain India, Lakshya Sen. Head-to-head kedua pemain adalah 3-2 untuk keunggulan Anders Antonsen. Sementara itu, Kunlavut Vititsan akan melawan pemain Malaysia, Lee Zijia. Head-to-head kedua pemain adalah 3-4 untuk keunggulan Lee Zijia. Di perempat final lainnya, Lee Sifeng akan melawan pemain Malaysia, Leong Junhao. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan Lee Sifeng. Dan Thomas Junior Popov akan melawan pemain China, Si Yuki. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Si Yuki. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, An Se-yong akan melawan He Bingjiao. Head-to-head kedua pemain adalah 7-5 untuk keunggulan An Se-yong. Sementara itu, Wang Ziyi akan melawan pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Pertandingan Gregoria merupakan match kelima di court 1 dan dimulai sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-3 untuk keunggulan Gregoria. Di perempat final lainnya, Han Yue akan melawan Carolina Marin. Head-to-head kedua pemain adalah 1-3 untuk keunggulan Carolina Marin. Dan Sung Suyun akan melawan pemain China, Chen Yufei. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-1 untuk keunggulan Chen Yufei. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Man Wei Chong, Kai Wun Ti, akan melawan Lu Ching Yao, Yang Pohan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Man Wei Chong, Kai Wun Ti. Sementara itu, Li Jiehui, Yang Pohesuan, akan melawan wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Pertandingan Sabar Reza merupakan match ke-8 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Li Jiehui, Yang Pohesuan. Di perempat final lainnya, Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen, akan melawan wakil Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Pertandingan Fikri Bagas merupakan match ke-10 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-0 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Skarup Rasmussen. Dan Go Sefei, Nur Izzuddin, akan melawan wakil China, Liang Weikeng, Wang Chang. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-2 untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Chen Qingchen, Jia Yifan, akan melawan PR Li Tan, Tina Ah Murali Taran. Sementara itu, Li Yijing, Luo Sumin, akan melawan Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara. Di perempat final lainnya, Zhang Suxian, Zheng Yu, akan melawan sesama ganda putri China, Liu Shengsu, Tan Ning. Dan Kim So-yong, Kong Hyeong, akan melawan sesama ganda putri Korea, Baekhana, Lee So-hee. Ganda campuran. Di perempat final ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, akan melawan Tang Chunman, Se Ying Suet. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan ganda campuran Thailand, Dechapol Puavaranugroh, Sapsire Taera Tanachai. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match kedua di court 1 dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-2 untuk keunggulan Dechapol Sapsire. Sementara itu, di perempat final lainnya, Kim Won Ho, Jong Na Eng, akan melawan Tan Qian Meng, Lai Pei Jing. Dan Jiang Zhenbang,
Wei Yaxin, akan melawan sesama pasangan China, Feng Yanze, Huang Dongping.